itu bang. Adalah untungnya itu. Kursi untuk kan dulu bang. Ini memang enak-enak bang. Tapi lah makin nendang itu. Bapak pasien pertama, pasien kedua, kartunya, kartu yang pertamanya ada, sudah pasti ke sana. Sudah. Waktu divaksin ada dikasih kartu. Biasa, dua lagi pas ya. Bapak pasiennya di mana? Di Kerinci. Di Kerincinya Pak Tuhan. Iya. Udah yang kedua aja. Iya, tapi Bapak enggak divaksin, Dek? Enggak boleh kan? Woi, belum. Yang muda ya? Iya, masih 17. Kalau untuk Padang Barat sebenarnya jumlah lansianya 3.185, tapi pencapaian vaksinasi kita baru sekitar 600 lebih ya, 650. Dan ini memang tidak kita bisa ambil patokan karena memang untuk vaksinasi ini kita melayani lansia dari berbagai kecamatan di Kota Padang. Ada upaya untuk menjemput bola dari pihak Kepes? Iya, jadi memang instruksi dari Kepala Dinas bahwa memang ada program untuk yang muda yang akan vaksin itu harus membawa dua lansia. Jadi ini masih tahap koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan bagaimana tindak lanjutnya lagi nanti setelah kita sosialisasi.